Ya arane Sunarti apa kudu? Ya mung komunikasi dengan ibu. Dengan ibu tok ae. Alek ya. Bapak. Nggih, wong jene wong tuwa re, Mas. Wong tuwa kelangan anak selawet taun re. Sampan balik iki ora digowo kono wong ngomong aku sing jelasake. Aku mbantu jelasake. Kurang jelas takon Pak Imam wis ngono aja. Assalamualaikum, selamat siang. Siang ini kita kembali ke Tego Wanu. Teman-teman masih ingat dengan itu? ODGJ yang bisu, yang suka nyapu. Hari ini ada satu keluarga dari Petarukan Pemalang mau ngecek, betul nggak dia anggota keluarganya. Tadi kita sempat muter-muter nggak ketemu, akhirnya dibantu Mbak E tadi loh. Alhamdulillah, itu yang ketemu Mbaknya. Keluarganya sudah si Tego Wanu. Coba bentar, aku tak kasih map dulu ya, tak teleponnya dulu. Dia memang bisu, enggak tahu. Karena bisu jadi kita kesulitan lah. Kesulitan untuk ngobrol. Lakek mangan anu ae. Ceklede. Padha wedoke mungkin gelem. Mudah-mudahan ini betul yang keluarganya Pemalang, karena keluarga yang Pemalang itu antara iya dan tidak. Jadi dia masih ragu. Karena itu ini keluarganya kesini jam 7 tadi dari Petarukan Pemalang. Mbak. Karena dia bisu, jadi susah saya ngomongnya ya. Dan yang dari Petarukan juga bisu. Ya. Jadi keluarganya juga bilang itu bisu, wajahnya mirip. Nanti kita lihat bagaimana reaksi dia ketemu orang-orang Pemalang itu. Kalau reaksinya positif ya iya. Kalau reaksinya acuh ya enggak. Alhamdulillah tadi nyari sampai kami sana enggak nemu. Terus gitu. Saya nyari musola sebetulnya asli tadi. Nah, yang pernah kita bantu ke kita enggak bisa kita kontak. Iya. Yeah. Jadi repot asli nih. Bismillah aja lah ya. Kita tapi akhirnya ketemu. Alhamdulillah ada mbaknya yang baik tadi. Tahu gitu loh kalau kita nyari beliaunya ya mbak. Makasih ya. Di warung yang kemarin dia nyapu itu saya tanya ke sana setelah ketemu kita. Gak hanya balik. Sekali ke situ. Beri sunda. Jejak komunikasi masih itu. Terakhir itu dia mau nulis mbak. Mau nulis itu merigi yang dia tulis. Cuman dia memang dia bisu gak denger dia. Diajak komunikasi. Ya angil. Mbak, telok ini mbak. Mbak, tak tunjukkan foto ibunya. Bira, ini mirip Bira. Makanya itu. Dan ibunya kabarnya ikut. Mbak, cekel dah. Mikir cekel dah. Ini siapa? Ini jelas. Ini? Oh. Mirip banget. Ya. Mae. 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 Ora. Kan dengar tapi ya coba ngajar. Oke lah kita tunggu keluarganya. Kalau saya sih fix ini mirip banget deh. Tapi enggak tahu nanti. Iya, sudah yang sampai Tego Wanu. Merasa. Merasa. Ini mereka sedang berusaha mencocokkan. Benar enggak keluarganya? Tapi melihat wajah ini persis deh. Kayaknya ada ya. Ya nanti dicek lagi daripada kita berharap-berharap gitu kan. Semoga benar jadi dia bisa pulang. Dia memperhatikan loh. Bukan acuh kok. Iya. Iya. Mae. Mae. Aduh piye caleg. Nang kene wae. Sini aja. Iya di sini. Kene wae. Sini aja duduk-duduk sik. Tunggu. Ayo kok mah. Kasih roti, Mas. Kasih roti biasa deh. Mau roti. Belikan roti deh. Ikut naik roti. Suruh makan sih. Iya, roti itu. Ya. Nih lo, Mas.
Nah, mirip pak, mirip banget deh. Iya. Jangan pergi. Malu, eh? Malu. Okay. Ya. Sini. Ikut dikasih susu, Sini. Duduk. Lagi. Lagi. Ya, minum susu. Kena. Kau dikit dah. Angkat dah. Ya, 1, 2, 3 Katanya nak beli nih. Yes, ben. Nesulah enggak apa-apa. Mungkin banyak orang gitu. Ya dia enggak nyaman. Dia enggak nyaman. Oke. Tegal. Bisa jadi. Monggo. Amit, Mbah. Alon-alon nggih. Tak gandeng ayo tak gandeng. Wah, sudah. 100 tahun luwih kuwi, Pak. Kuwi. Nggih. Ini kuat melampar apa tak gendong, Mbah? Tak gendong ayo, Mbah. Tak gendong. Melampah mawon, nggih. Ayo alon-alon. Ini Mbah, ini ibunya. Mudah-mudahan benar nek ora USB sing penting keluargane lego. Ical pun dangu nggih, Mbah. Ical selangkung tahun. Atau satu Bu. Monggo sing saged mersani sing nganu rumangsane sinten niko tiange tapi kok tidak bereaksi yo ya. Eh? Dengan ora? Mboten. Ndak bereaksi ya? Sanes. Ibu yang sampai nyimpan baju ini ya. Sekedap. Baik, ben pinarak kok. Bu, baik kersane tidak penting mriki, baik. Mboten. Tenang kersane. Memorinya biar balik dulu pelan-pelan. Kalau masalah andeng-andeng kecil muncul. Ini bisa muncul banyak, saya muncul banyak. Nggih. Selama nek tompel ya ndak. Manteng aku ya. Kowe arane piye apa kudu? Piye? Ya arane Sunarti apa kudu? Ya mau komunikasi dengan ibu tok ae. Halek ya. Bapak. Sing dipastikake disit, Mbak. Pastikake disit. Panon sewu sing sedere sing pundi mawon? Kabeh. Mas Non sewu, tak takoki sik sampean. Tak takoki ra. Sampean ketemu pisanan niku rasane piye? Nah, itu kan padha takonane kowe sedere rasane. Sampean roh pisanan niki rasane piye? Rasane kate jene kaya kula sing sebentar, Mbok. Yang tidak akan selewah iku ibu. Mbah nuwun sewu, Mbah. Miturut jenengan niki larene jenengan mboten, Mbah? Nggih, anu iki. Nggih. Balik ya. Gak nuwun sewu. Iki mboten andeng-andeng e. Iki ra ngandeng iki. Ngandeng-ngandeng mau metu dikene. Nek iki ra ngandeng iki tompel ini. Heh. Oh, itu nganu ya? Enggak. Bilangnya berapa tahun? Selawe tahun ya.
Mbak syarat itu sami, syarat itu sami. Tapi kalau kok Mbak Jenwo, dipun saja. Sing, nopo sing rintas enam nopo gini, mau tiga tiga lima tahun gini. Pasti kalau nih Mbak Jenwo, ini syaratnya tinggi sami, syaratnya tinggi sami. Non Jenwo, zaman biar saya nulis saja. Nulis ini dong mas, jenenge Sunarti, C Eko, Interiku. Mbak, tulis ya? Sayangnya keluarga tidak memiliki tanda lahir yang dia yakini. Boten gadah foto zaman dulu mas, fotone dhek. Nuwun sewu Bu. Wonten tanda nopo sing jenengan emot? Nggih. Tandane wonten tanda piye? Iya nek ini kan nek umur betul 40-an tahun ya melihat wajahnya. Ilang katanya sudah selawe 30-an tahun. Berarti kan perginya zaman remaja. Nuwun sewu nek tulang pipi ndak akan berubah, Pak. Nggih ya. Nek kuru lemu sakit malah nggih, tapi tulang ini itu ndak berubah. Kecuali kecelakaan dioperasi loh nggih. Nek ibu lebih kepada piye ya galau ditinggal anak suwera. Ya antara iya antara tidak nih ini. Mesti karepe lagi ditelusuri sih. Kenal orang. Ini juga yang seperti ketemu saya pertama kali yo ngono ngene. Ndak mau. Ndak mau lihat. Terlalu diiki santai berarti kene aja terlalu. Eko. Dia ndak mau nulis tetapi ada kontak mata intens dengan ibu. Tercepatkan minimal kan kontak batin kan. Iya, Mas. Nek dulur sewar, tapi nek mbok ora mungkin karena saya sudah 3 kali atau 4 kali ya. Ada kejadian seperti ini gitu loh. Yang terakhir itu Blora dan itu bukan. Yang iya itu ada orang Solo itu. Non sewu. Yang perlu tak highlight adalah beliau nyaman berkomunikasi. Apakah dulure, apakah podo wedoke? Saya enggak tahu. Tidak mau. Dengan Mbak ini dia tidak mau. Tapi dengan ibu, beliau mau berinteraksi secara intens. Nah, ibunya yakin dari. Tapi kan dia sepo. Kakak. Iya. Lu enggak tahu cara mriki. Nggih. Tapi kan manggere teng gubuk mriko. Niki pompa niki ora. Punon sewu, Rien, zaman naik omah, senengnya nyapu mboten? Nyapu nesrek. Nyapu nesrek. Ngarit. Nek nyapu mboten tak? Pare bilio itu nek kene ku nyapu. Jadi halaman-halamannya wong disaponi mas. Ngarit parah. Pari, mulai kita coba dikenali ini. Ya, sering dekat sawah itu nggak. Jenengan arane Sunarti gitu. Sunarti itu. Pak, Wong Bisu bawa-bawa model biar aku rungu. Kan syarat, Pak. Alo ngene lho, alo nuju dulu. Biasa diomongin iku, biyen iku rungu. Heeh, mulane gak terus. Oh, nah jadi kan pernah diajari karo kanca akrabe. Heeh, Sunarti jenenge iki. Eko saya kenal kita lupa. Ano tulisannya zaman biyen ora yo mas. Karena terakhir tak minta nulis tu nulisnya perigi ye. Sampean arane Sunarti apa butuh? Siapa arane? Butuh. Kenal biye pora Eko. Kenal biye si pora. Dengan ibu mirip ya, tapi dengan saudaranya enggak. Iya ya mas, tidak ada tanda lahir yang diyakini oleh warga nih re. Sunarti gudu, Eko ora kenal, Syahra kenal, Nuruti ora kenal. Kenalin yang sahabat kan keluarga sedang kandungan paling orang kan antara kontak batin biasa iki. Iya nih uang liat kok. Miripan kata mbah, mirip niku kata. Ini saya mirip kayak kakak, kakak ini kakak.
letakkan aja dengan berikut-berikut jenengan batin ini jenengan. Iya mas. Sayang tidak ada foto pembanding oh iya. Meragukan memang. Uno antara batin kan. Oke. Cuman dia hanya nyaman ngobrol karo mbok I mau lo. Iya wes lah. Mae pokoke. Mae sapa arane? Coba mae arane sapa? Nek tulisannya tulisan sekolah aja. Iya, latte tidak sekolah. Mak ini arane Sumiski. Asara Sumiski. Iki kan maet nengi. Iki. Tato kasih citeluk ini sih aku rapi. Sunati ekor aku kenal, seorang kenal, iki CS ini. Yang jadi pertanyaan sayangin, dia itu nek biyen iso nulis, iso sekolah yo iso nulis. Tapi tulisannya anci api, tulisan ucap sekolah ya. Tapi monggo lah. Semua itu keputusan ada di keluarga. Nek ragu yo jangan digowo. Kok menawa tekan omah dipikir meneh. Dipikir meneh foto atau nanti video saya bisa dicek. Nek yakin gowo, nek ora yakin Leo Dino monggo kesini lagi nanti tak dampingi lagi. Karena tadi nyari beliau juga muter Mbak Isopo tadi jenggulai kita. Mbak Fatma. Ah, tadi saya dibantu dicariin. Kakaknya ragu. Yang perempuan-perempuan ragu. Sing nyakit itu kok Bu Neto. Bu Neto karena mungkin kangen anak hilang puluhan tahun. Nah. Bisa jadi. Jelek. Dipangur. Dipangur, nggih. Dipangur. Dipangur, Rien. Sik. Nuwun sewu. Nek dipangur berarti rapi. Padahal dulu dipangur kabeh nggih keluarga njenengan nggih. Diratakan oh tidak nih. Gigi ndak mungkin berubah. Ora kaya iki. Mboten. Sampean untune nek pinggir. Jenenge karo pangur. Pak Nuwun Sewu, eling-eling jaman biyen dipangur. Iku rata kabeh mboten? Niku adatnya keluarga ini jenengan ya. Napa anu? Soale wonten bedo. Ben rata niku. Nggih ben rata nggih. Saya paham. Dipangur ben rata. Nek saya pribadi cenderung tidak meyakini ini keluarganya. Dari gigi aja wis beda. Tapi nek keluarga monggo lah panjenengan semua. Gigi ini mengingatkan kita kepada siapa dulu yang di Tegal kita malam-malam mulai jam 12:30 bengi gitu. Busen era. Karena gigi patah enggak mungkin tumbuh. Mau antara Mas Kandung ora bukan kan biasa kan. Kayak tapi nganu ya, dia menerima ya diperlakukan.
oh jenenge puluhan tahun kan berubah. Sampai ngene patokane wajah sih karo untuk perhatikan pasti ada ini. Sampai sekolah bisa bedake antara kaki terus bedo ini pendek sampai mangkat sebo. Iya, tapi gigi gak mungkin. Bu Nuwun Sewu, jenengan pun pun ubanan. G. Jenengan pun kabeh. Karena saya berempat itu juga rambutnya putih kabeh. Sampan kenal dia pora. Kenal pora. Dia dulu pacar. Kenal pora. Ada kenal. Itu. Nek jenengan serius nate di pangkur wojone diratakan itu untungnya buatan roto ya. Nek di pangkur buatan sakit tukul untung kan buatan sakit tumbuh. Iya. Terus dari pertama kali jenengan ketemu niki buatan adeng-adeng yang nempel toh ini katus nih katus ibu niki lo. Ibu kecilnya mesti ono iku. Karena bintol. Iya karena dia ya. Sama orang tua mesti kangen karo anak mesti gigi kan dipasti sama dibeliin mbaknya. Terima kasih. Yang lain aja ya barah ya arah pangkuran gigi arah bisa tukul siji terkecuali dia kecelakaan tibuannya ompong tapi iki kurang ini di arah apa arah roto jadi model kayak gini gigi ini ngejak ya aku masih kaget sama nebe berani gigi selainnya benten mbak gigi ini nih sana sepangkoran gigi ini buatan roto jenengan kenal karo gini pak kenal pak nek kenal sampean masuk nek ora kenal gitu-gitu sampai nah, kenal mereka orang jenengan ya aku kenal karo kulit panteng cip orang kenal sampai wong peron gitu sampan pingin ngombe berarti ngombe oh kanggo simbah nah, sampan pingin nangkene kurang di nangkene tahan kan nyetro arah kenal karo sampean sampan sedulur saya kira tak jelas kemarin siji untuk wis beda siji ngapurane maaf ya Mak, sampai ke dia nak ada, dia nak apa nak? Jika aku masih ake, maaf ya, ngapuroni ya. Es, cici andeng, loro untus bedo. Ini rambut aja pasal ini karena puluhan tahun uang sebayang ini tetap bisa berubah. Kadang sudah digelung, kadang saiki. Saya ini keputusan gak disambar kabeh. Mbah, tak saja ngisi. Mbah, dalem. Ngapunten. Riyen putrane jenengan untune dipangur. Nggih. Nek niki mboten dipangur, niki untune mboten rata. Pangur kali niki. Nggih. Fix bukan ya, karena ini ndak dipangur. Tidak dipangur. Tapi tidak lebal. Ini orang tuh. G. Jadi niki mboten g. Sanes. Sanes putri dengar. Jenengan nginten niki putrane mboten. Yang tak siang. Dan ini orang tuh.
Mboten aku. Nek cara jeran rasane pripun rasane? Niki makene kulorane ing ngoten ngono. Terus ramane kula. Kula sanjangi riyin. Mbak niki untune mboten dipangur. Mboten dipangur. Berarti mboten putrane jenengan. Nggih. Monggo ngeten mawon. Maune dipangur ra? Nggih. Kakangane niki. Nggih. 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 Riyen di yo ibu ngomong biyen dipangur. Jadi niki mboten panguran. Nah, wis fix bukan lah. Ibu ini galau, ibu ini bingung. Yo karena selawe tahun hilang anake. Kemudian ada orang yang wajahnya mirip. Yo pasti keronto-ronto lah. Tapi pada saat mengatakan bahwa giginya dulu dipangur rata dan ini tidak rata, fix bukan. Nggih. Tapi nuwun sewu pene mangke panjenengan sampun kondur dugi Pemalang. Kok tesih ragu ajeng tilik meleh, monggo tak terkeneh bakale. Nggih. Nggih, wong jene wong tuwa re, Mas. Wong tuwa kelangan anak selawe taun to, Teh. Mbak, Mbak. Ngrungokake ya, Mbak. Niki sanes larene jenengan. Sanes larene jenengan. Kudu anake sama-sama nang tunggu kok kakek. Iya, kok Gusti sedih anake sampean untune di pangor. Di pangor berarti untune roto. Lah niki untune mboten pangoran. Nek untu ora bisa berubah. Tapi wajah niku mirip. Kantun mirip niki sanes larene jenengan. Oke, patokan sing jelas ya. Siji untuk pangoran. Iki teh kudu piara pangoran sing untuk asli. Siji, ya. Loro gatek kaki. Aburone ya. Anteng-anteng. Siji anteng-anteng untuk wis besok berarti aku mengatakan 100%. Napa ngeten? Nek jenengan pengen gowo mulai. Biar orang ini orang keluarga nih. Oh, sekalian di rumah tisi saat yang kepengen. Oh. Iya. Nah, berarti kan ragu. Kata ini pas itu makan ini. Nek kurang yakin Arab digoyo monggo, Arab digoyo monggo. Jelas mengatakan gini. Nek saya sih tidak yakin dengan cerita jenengan, dengan cerita jenengan. Tapi nek jenengan isi rumah, oh iki adikku, iki anakku kok pengen betul langsung gak monggo toh yang beri ini gak ada keluarga ini ya, betul ya lah, gak nanti ngotong ya teman-teman kondurin pake cerita kali dulure meneh nek dulure iseng ragu gak merene nili ngotong ya yakin juga balik monggo keluarga ngono-ngono terima ora terima urusan sampean sing jelas siji untuk wis beda loro adeng-adeng aran duwe nah wis sampe saiki terserah nek wong tuwa anak tetep kangen karo wedok balik karena komunikasi ini kan angel jadi sampean bisa ngilekake karo sing tuwa jelas wis sampan balik iki ora digowo ana wong ngomong aku sing jelasake. Aku mbantu jelasake. Kurang jelas takon Pak Imam wis ngono aja, Pak. Nek kurang iki balik kira-kira sedulur sing pengin iki rene mah. Ah, ngoten. Beda yakin kabeh. Tapi gampang cedak. Nggih. Dia ndak pergi dari sini karena makan dikasih warga. Pripun? Ditilar yen. Sanes wedal nek kepengin nilii monggo mangke sanjang tak terke malih. Betul ni calpi ambai, wong teng beri ku dirumati warga. Maam diparingi warga. Selama pi ambai betul diusir warga tetap teng beri. Terus satu kakaknya kan yang di kampung anu, bilang tidak. Yo wajar lah. Nek wong lanang tu lebih logik. Wong wedok. Kakak laki-lakinya di kampung bilang 100% tidak. Tidak orang kaya.
Orang kaya. Dia mau pergi. Orang kaya itu enggak pengen disini, enggak. Lenggah, tunggu, lunggu. Lenggah. Hah? Butuh. Ini butuh mah. Sip. Orang kaya itu. Sampan orang kaya itu karena aku. Aku orang kaya. Aku orang kaya. Aku takut sama ini. Oke, aku butuh. Kenal kok. Bes menyatakan orang kenal harus sampean. Budu maki. Iya. Nek anak dia akan ikut. Dia meninggal. Bes. Budu anak sampean. Nek anak sampean mesti ono aura pingin balik sampean. Pingin tuh. Angger tanah itu tetap mantep. Mbah, nuwun sewu. Kadose kok mboten putrane jenengan. Mugi-mugi sanes niku. Mugi-mugi sanes wedal saged pinanggih nggih. Ndonga mawon nggih. Saged pinanggih nggih. Amin. Nggih. Saniki kondur mawon wonten Pemalang malih. Dilegake penggalihe nggih. Nggih. Monggo tak tuntun mriko yuk. Alon-alon yuk. Alon-alon nggih. Nggih, ayo ayo tak tuntun yuk alon-alon. Nggih. Nggih. Teng-teng panggone mriko bocahe. Atas. Nggih. Nggih, Mas. Hati-hati. Matur nuwun. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya keluarga. Kula sering ningali konten dengan. Siap. Nggih, hati-hati. Mari kita. Nami kula Imam. Siap. Hari yang luar biasa. Siap. Belum kebahagiaannya keluarga Pemalang lah. Fix bukan, tetapi kalau mereka masih ragu biar nanti dipikirkan. Datang ke sini lagi enggak apa-apa. Di sini juga. Siapa tadi ya namanya ya? Karena mereka meyakini Sunarti. Namanya Sunarti. Matur suwun, terima kasih. Biar matur suwun buat warga Telogorejo, Tegowanu, Grobogan. Mereka semua luar biasa. Matur suwun, dadah.